Pak, dikit Pak, dikit Pak. Gimana Pak? Pak, kejadian kemarin Pak. Keadaannya seperti apa, Kek? Kek, keadaannya seperti apa, Kek? Kek, udah ketemu Baim belum, Kek? Iya, Kek, dikit, Kek. Itu kemana udah almarhum? Siapa? Munadi. Iya, mana dia? Ada. Udah lu. Parah lu, parah. Ayo. Kadiki mungkin tanggapannya Kadiki yang sedang ramai dibicarakan nih. Maksud. Ada satu artis yang bikin konten bertemu seorang kakek-kakek tua, mungkin tanggapannya gimana Kadiki? Kalau gue sih cuma bisa mengelus dada, tapi akhirnya masyarakat Indonesia diperlihatkan dengan segelas-gelasnya sifat aslinya. Dulu kan gue dibully tuh, sempet tuh sama pengikutnya dia kan, waktu satu Indonesia gue dibully. Gara-gara gue membela salah satu tim gue yang namanya Niam, yang dibikinin konten juga sama si Baim dulu Mali. Dengan fotonya dia paling besar, paling besar gitu kan. Hanya gue membela dia, yang ada gue malah dibully kan. Dibully, tapi kalau gue mau gimana, gue cuma berdoa aja sama Tuhan. Gue cuma bilang ya mudah-mudahan waktu cepat menjawab seperti apa dia orangnya. Dan akhirnya sekarang ya bisa dilihat sendiri, udah bisa dinikmatin di media sosial, di TV. Nah, ya itulah adalah imbas dari kepura-puraan. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran untuk para konten, para kreator ya, YouTuber juga, supaya jangan didiskriminasikan gitu orang-orang ya, miskin yang tidak bisa berbuat apa-apa diolok-olok kayak begitu kan. Tadi gue juga sempet tanya sama bapaknya, bapak emang bapak pengemis? Enggak, saya nggak pengemis, saya cuma mau nawarin buku. Tapi saya dibilang pengemis berkali-kali, bahkan bapak itu tadi sempet nangis karena bapak itu sedih gitu dibilang pengemis. Terus si Baim juga kualifikasinya sekonyong-konyong kan. Jadi sebenarnya bapak itu simpel aja sih, dia cuma pengen Baim minta maaf aja gitu. Dan kalau dari keluarganya minta kalau video itu segera di take down. Saat video itu trending dan segala macamnya kan, Kadiki langsung bikin story, langsung kalau ada yang nomor minta bapak, ada nomor bapak-bapak itu hubungin gue. Mungkin apa sih yang pengen lo lakuin sama itu Pak, sama kakek-kakek itu sebenarnya? Kalau ngebantu sih ngebantu ya, karena ya lumayan maksudnya gue menaruh diri gue, kalau itu bapak gue gimana ya gitu, kalau itu salah satu dari keluarga gue gimana ya, gue pasti akan sakit hati banget sih. Sayangnya kan bapak itu juga tidak ada power kan, keluarganya juga bukan dari keluarga yang berada, jadi dia cuma bisa mengikhlaskan aja segala sesuatu yang dibuat sama Baim. Dan Baim kan juga bilang kan klarifikasinya bahwa dia tidak menyesali atas perbuatannya, luar biasa sih buat gue. Si bapak minta di take down, alasannya kenapa? Ya karena dari anak-anaknya gak mau bapaknya diolok-olok sebagai pengemis, karena bapaknya memang bukan pengemis. Apa mungkin dari kontennya itu dimanfaatkan juga untuk mencari keuntungan gitu ya? Apa? Dari konten itu dimanfaatkan juga untuk mencari keuntungan. Iya, semua konten itu dapat keuntungan kok. Gue juga kan salah satu bisa dibilang YouTuber dengan subscriber yang lumayan banyak. Apapun yang kita lakukan ya pasti ada keuntungannya lah. Gitu. Makanya kan gue selalu kasih pelajaran ke orang-orang nih, orang-orang Indonesia ya. Khususnya yang gampang sekali terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan baik yang ada di media sosial gitu, itu tidak sepenuhnya baik. Makanya gue selalu bilang kalau mau berbuat baik tuh gini nih caranya. Jangan lo kasih 500 ribu, 300 ribu, terus dijadiin konten, terus orang suka, dermawan ya gitu kan. Nah gitu. Kalau gue tuh selalu ngajarin orang apa yang benar-benarnya. Tapi alhamdulillah sih sekarang, ya emang karma itu memang sadis ya. Pembalasan dari Tuhan tuh lebih sadis daripada pembalasan dari manusianya sendiri. Ini kan tadi sempat bilang bahwa waktu yang akhirnya bicara ya tentang Baim, sosok Baim yang sebenarnya. Artinya bahwa ini adalah pelajaran besar untuk para kreator semua. Iya. Iyalah, maksudnya mereka mengeksploitasi orang, kemiskinan orang dijadiin konten, tapi ngebantunya nggak pure. Nggak tulus ya? Nggak tulus, kalau emang lu mau ngebantu. Ngapain lu ngasih 300 ribu, gue beli apaan gitu kan. Walaupun buat mereka udah, wah alhamdulillah seneng banget. Tapi kan kita lihat jangka panjangnya. Dulu kan juga bikin konten jangka panjangnya juga dapet kan. Walaupun kita gak upload video,
duit akan terus ada gitu loh. Makanya gue tuh selalunya kepengennya kalau bantu orang bener-bener gue bantu. Kalau bisa, kalau gue rezekinya lagi lebih, kalau bisa gue bangunin rumah yang layak, gue bangunin. Tapi kan kalau gue buat pet, gak pernah gue jadiin konten. Orang taunya tuh huru hara aja. Nek, bisa nggak dikatakan bahwa ini adalah settingan Tuhan? Nggak ada yang nggak ada yang nyangka kalau ternyata bayi melakukan itu ada yang memvideokan gitu. Yang memvideokan kan timnya. Timnya, iya. Artinya kan itu nggak dia sengaja memvideokan, tapi itu blunder buat dia sendiri gitu kan? Iya, itulah makanya. Nah, dia kecelek. Kalau bahasa daerah ini kecelek gitu kan? Dia pikir dengan dia. Sebenarnya gini, kalau gue perhatikan kontennya Baim banyak banget kok dia marahin orang. Iya. Yeah. Cuman yang ini keterlaluan karena ini orang tua gitu kan. Jadi ya ini yang telah imbas dari apa yang dia perbuat selama ini. Makanya kalau gue tuh selalu hidupnya pengennya ya begini-gini aja lah apa adanya. Gue gak mau orang cinta sama gue gara-gara gue pura-pura gue kecitraan. Gue pengen orang cinta sama gue dengan apa dirinya gue aja gitu. Orang lu gue suka syukur, benci gue juga gak ada masalah. Kalau lu sayang sama gue alhamdulillah. Kalau gue gak mau pencitraan orangnya, gue mau begini-gini aja. Ya mulut gue ya begini. Selain minta dihapus, apakah Pak Suud juga akan membawa perkara ini ke ranah hukum enggak? Soalnya ya, kan gue sih menyarankan begitu ya. Iya. Biar kalian juga dapat berita terus. Bukan, soalnya kan itu dia diejek di depan umum. Jadi gini, sebetulnya Pak Kakek Luhut, kakek ini bisa melaporkan secara pidana. Karena kita sebagai konten kreator, kalau si orang tersebut tidak berkenan untuk ada di konten tersebut, itu kan ada undang-undangnya gitu. Jadi, itu masuk undang-undang ITE ya? Masuk undang-undang ITE, masuk banyak banget undang-undangnya tuh, pasal-pasalnya juga banyak gitu kan. Jadi itu sebenarnya bisa dijadiin perkara gitu kan. Dan gue selalu bilang sama bapak tadi kan, kakek, gak mau laporin aja, gak mau malah yang gitu. Bodo amat gue dibilang kompor. Maksud gue, ini buat jadi pelajaran lah gitu kan. Jangan semena-mena gitu jadi orang. Kita kan harus memanusiakan manusia dong gitu kan. Ya, mau orang itu punya duit, mau orang itu gak punya duit, itu kan cuma masalah keberuntungan hidup aja sih sebetulnya kalau kata gue mah. Bapak itu setuju untuk melaporkan atau gimana? Setuju. Kapan udah tahu? Dalam waktu dekat mungkin ini. Dalam waktu dekat ini lah. Mungkin Niki mau nemenin. Orang begini lah, maksud gue orang jangan semena-mena deh bikin konten deh sekarang gitu. Deh kalau mau bikin konten kan gila-gila aja deh. Kayak gue gitu kan, seneng-seneng atau huru hara segala macam gitu. Nggak usah deh sosokan pada mau bantu-bantu orang cuma ngasih uang berapa lembar gitu doang. Ih najis cuy. Gue kesel, gue termasuk salah satu yang kesel sama Mbak Ip. Kenapa? Saat gue dibully dia tidak bisa bicara apapun gitu. Dia tidak mengklarifikasi gitu kan. Dan gue akhirnya harus berdiam diri kurang lebih selama 2 tahun ini. Dan akhirnya Tuhan mengabulkan doa gue. Dan dia akhirnya tersandung sama ulahnya dia sendiri. Kalau dibilang, lu kok kesel banget? Iya gue kesel banget. Seru kan? Terakhir, ada yang ingin sampaikan untuk Baim? Untuk Baim, ini kan pada unsubscribe aja nih channel YouTube-nya ya. Ya, buat. Puas ya.